Oke, di sini gua bikin build Hellcart tersakit 2022 ya. Ini auto setback nih. Ini kita ambil skill 2. Terus jungle-nya jaga jungle ungu ya. Untuk emblem dan full build-nya di akhir video. Oke. Ini kita fokus jungle aja udah. Sama kayak Heaper pada umumnya lah. Di sini gua masih nyoba-nyoba ya, jadi belum tahu Hellcart itu kayak mana. Enggak taunya setback dong. Lumayan enak sih. Dia harus minusnya dia harus jaga jarak. Harus ada ultimate lah. Biar maksudnya biar bisa ngeratain musuh. Kalau buat satu kill mah skill 1 skill 2 juga bisa. Juga dia lembek. Kurang enak jadinya. Tapi ntar katanya sih dia dibuff. Banyak banget katanya ntar dibuffnya. Efek slownya parah banget katanya. Baru katanya ya. Ini gue salah ngebling gue dong. Jadi masih awal ya, masih belum ngerti. Masih auto click lah. Ini fokus jungle aja sih kayak Hyper pada umumnya lah. Di situ ini habis itu atas punya musuh. Cuman di sini gue langsung ikut war gue. Itu enaknya HC guys. Katanya sih tas slownya jadi 90%. Parah emang. Baru katanya sih. Kalau beneran parah emang. Di sini ngadu turtle kayaknya sih. Free turtle tuh kayaknya. Nah, cepet banget aja enak serius deh. Lihat nih, dapet turtle plus skill. Gigi banget dah. Gua langsung buff biru, gua nggak ikut war. Sebenarnya tadi bisa diwarin itu si edit. Cuman malas gua. Kurang enak aja kalau nggak ada buff biru. Katanya mananya boros. Ya gitu-gitu aja sih mainnya. Gue langsung BOD tapi abis sepatu yang kata physical defense langsung BOD biar damage-nya makin kenceng. Tuh ini kepencet gue jadi kepake retrinya. Begini warin aja guys. Gak tau, wih sakit banget bos. Digocet bos. Nah kita ngambil ginian biar larinya cepet di perairan air. Nah mati nih dia kayaknya. Batman sakit banget bu. Oke tadi gua nge-lag itu beberapa menit, 1 menitan lah nge-lag tadi. Ini dapet turtle. Nah ini gua bantai. Lihat nih, best moment lihat nih. Oh. Takut mati ya. Ini gua pas ngulat dong. Damage-nya jadi gua enggak takut gua. No. Tapi sini Luo-nya mantep sih, enggak mati pokoknya. Cuman kayak lebih sulit aja ngebunuhnya. No. Maniak, bos. Seharusnya sih enggak sepek, tapi lihat aja di sini dah. Padahal kan udah lama. Tapi kok saya pakai lihat nih. No saya pakai gua, jangan lupa like, comment dan subscribe. Di sini gua sembalik gua soalnya lembek banget lihat loh yang tadi gua bilang tadi HC minusnya lembek. Di sini gua mati mulu lah pokoknya entah udah mulai jadi incaran musuh soalnya sakit damage-nya cuman gitu minusnya lembek nih. Gua dapet satu, hitungin aja dulu hitungin. No, di sini gua nge-lag, pokoknya kayak maju mundur gitu ya. Main sore ini gua. Nah ini dapet satu, dua pokoknya. Lihat udah damage-nya no, langsung segitu nana. Ya, kill yang, nah mati triple kill.
Balmona batu di sini serius dah. Gue nggak tahu kenapa Balmon gak ulti. Mungkin dia ultinya cooldown. Oke, gue ambil buff orange-nya. Kita ambil juga darahnya di sini. BT dia. Ambilin semua janggalannya. Situ buff, ambil buff biru, buff orange kita. Gitu-gitu aja sih main hyper mah. Di sini gue demon dulu ya. Seharusnya endless dulu. Endless immortal demon. Salah gue. Tapi gue malah demon dulu. Jadi true damage-nya tuh gak ada. Kurang ada lah. Jadi kurang sakit gitu damage-nya. Sini gue ngelord. Lihat ya, abis ngelord gue ngapain? Betapa bodohnya gue di sini. Wajar sih. Udah snowball. Jadi gue kayaknya gak peduli sama orang. Ini lu lihat nih. Abis lord malah mati. Keblok banget ya warga epic. No, waduh. Nah di sini juga best moment nih. Nah, oh sekarat, nice. Gak mati dong, GG banget dong. Oh, di sini seperti biasa pada umum ya. Buff biru, buff orange. Di sini gua ngelord kayaknya dah. Jangan lord. Dapat free lord lagi gitu. Sampai dibacotin pasti ngelord. Nah. Waduh. Buff biru diambil sama Iritel, jadi kita buff oren aja. Terus kita ngambil buff biru musuh. Tapi lo lihat nih. Gue gak tau kenapa Nana. Entah ini insting Nana atau apa. Oke lah, gak apa-apa ya. No, pas banget mungkin dia gini terus gue bakal ke situ kali ya. Atau mungkin map Nananya map hack. Pas banget gitu dia di situ, langsung mati lo lihat. Sakit banget. Nah, di sini momen end terjadi. No ya, gue udah gua ubah ya. Endless Immortal BOD F Endless Immortal Demon. Dah gitu doang langsung end. Jangan lupa like, komen dan subscribe guys. Itulah build Hellcard tersakit 2022. Nah, untuk ini emblemnya di akhir video nih, emblem Hellcard. Ini killing spree gue ya. Emblemnya yang belum killing spree, battle spell-nya lu bisa retrieve, bisa petrify. Nah ini buildnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue ngomong lagi deh. Terima kasih.